kalian guys. Lucu gak sih poninya? Coba komen ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian suka ya guys ya dengan poni baru aku. Kalau gitu teman-teman, aku juga mau kasih tau ke kalian kalau di Sakura sekarang sudah ada boneka Lalabu Monster guys yang seperti ini loh teman-teman, yang lagi viral banget gara-gara Lisa Blackpink borong guys satu box Popmart. Karena katanya ya teman-teman ya, untuk mendapatkan satu boneka Lalabu yang secret itu teman-teman susah banget. Nah, daripada susah-susah guys dapetin boneka Lalabu yang asli, gimana kalau kita carinya di Sakura aja? Yuk kalau gitu teman-teman, temenin aku untuk cari tahu boneka Lalabunya. Let's go. So guys, Sakura nih udah ganti baju teman-teman. Soalnya mau siap-siap mau war beli boneka Lalabu guys. Jadi Sakura ini harus mengumpulkan banyak uang dulu ya teman-teman ya. Ya baru segini lagi, soalnya kan Sakura nih mau beli boneka Lalabunya untuk Sakura nih guys. Enaknya cari uang gimana ya guys ya? Ini soalnya cuma 7.000 doang nih. Kira-kira boneka Lalabunya mahal nggak ya guys ya? Coba deh kalau gitu kita keliling-keliling aja guys. Siapa tahu kita nemu uang lagi kan teman-teman. Coba kita kesini, ada uang gak sih guys di sebelah sini? Ada guys. Aku tahu kan di rumah ini ada uang nih. Nah bertambah deh, lumayan lah ya guys ya. Dapat 1.000 yen. Ayo kalau gitu kita langsung aja pergi guys sambil cari uang nih. Siapa tahu Sakura nih bisa dorong banyak boneka Lalabunya. Aduh nabrak lagi guys. Kalian ada yang punya gak sih guys boneka Lalabu? Soalnya itu kan lagi viral banget ya guys ya. Jujur aku tuh gak punya teman-teman, soalnya susah banget dapetinnya. Wah kalau dilihat-lihat di Sakura ini rame banget guys di taman. Coba deh aku berhenti di sini dulu, siapa tahu di sini nih guys. Wah bener guys, lihat nih ada polisi. Kenapa itu pak? Itu lihat anak itu, kenapa memangnya? Dia kayaknya mau mencuri sepeda. Oh coba-coba aku tanya dulu. Kamu mencuri sepeda ya? Enggak, aku lagi cuma masukin barang aja ke keranjang sepeda ini. Oh gitu pak, dia tidak mencuri kok, cuma hanya menaruh barang. Oh gitu, iya jangan bersangka buruk dulu. Iya ya kan aku nggak tahu, makanya aku nanya. Ya harusnya tanya dulu, jangan menuduh dulu, tidak baik tahu. Iya deh, yaudah Sizu ya, aku duluan ya, oke. Wah ini seperti Pak Sukiyo ya guys, sama Misato. Mereka lagi ngapain ya? Jangan-jangan kamu lagi mencari tahu boneka Lalabu ya Misato ya? Iya Sakura nih, cuman katanya susah banget dapetnya. Kita semua harus antri. Oh gitu. Yaudah deh, coba deh aku lihat kesini dulu. Sakura Park, coba lihat guys, rame banget. Coba nih, coba kesini guys, lihat deh. Nah ini ada yang jual, permisi. Apakah kamu menjual boneka Lalabu? Oh tentu tidak, di sini hanya ada kafe kecil saja. Oh gitu, ya nggak ada guys. Ya ini juga vending machine doang minuman. Tanya aja sama dia ya. Ryo Akaba, kamu tahu nggak yang jualan boneka Lalabu yang viral itu, yang katanya itu yang seperti punya Lisa Blackpink? Wah, mana tahu? Aku juga tahu lagunya Blackpink. Ah, gimana sih Rio? Ayo udahlah kalau gitu kita tanya sama yang lain aja, guys. Ada ayunan juga ya. Apa jangan-jangan ini lagi guys tokonya? Tapi ini toko ice cream, guys. Lihat tuh. Wah, enaknya. Tanya ini sama dia ya, guys ya. Halo, Yoshio. Kamu tahu nggak yang jual boneka Lalabu? Oh, aku tahu di taman ini sih, tapi kamu cari aja soalnya ada secret garden yang bakalan kamu telusuri untuk cari tahu keberadaannya Lalabu. Soalnya katanya Lalabu di Sakura itu hidup loh. Oh gitu ya Sio, iya coba aja cari. Katanya hidup guys di Sakura, cobalah aku cari ya guys ya. Di mana ya teman-teman? Wah di sini ada tempat olahraganya juga. Coba kita ke sana, apakah di sana kah Lalabunya? Oh ini tempat olahraga main basket guys. Wah curang banget ya teman-teman, langsung diangkat kayak gitu ya. Pantes lah bolanya masuk. Iya nih curang banget ya Sakura nih. Emang apa-apa lah, mungkin bocilnya ini lagi pengen olahraga biar masukin bolanya ke bawah. Iya juga sih, tapi gak apa-apa lah bocil ini. Iyalah gak apa-apa kan dibantuin ini ya guys ya. Coba kita lihat lagi guys. Wah ada kolam sekarang teman-teman di taman. Wih bagus juga ya guys ya. Tapi di mana Lalabunya? Aku belum lihat, guys. Yaudah kalau gitu aku lewat sini deh. Seperti parkour, guys. Aku mau lompat-lompat. Lalabu, Lalabu. Di mana Lalabunya ya, guys ya? Itu bukannya Yutoni. Yutoni, kamu lagi ngapain? Aku ketemu sama boneka Lalabu, tahu? Serius? Iya. Ada di atas ke Sakuroni. Oh, gitu. Yaudah kalau gitu aku ke atas dulu deh. Aku mau lihat. Ayo, guys, kita naik. Lalabu. Di mana kah Lalabu, guys? Ini ada balon dan lihat guys ada nggak? Oh my god, itu dia, ada, ini lucu banget. Ya ampun ternyata.
katanya sih yang secretnya itu yang warna coklat, bener nggak sih guys? Coba kalian lihat deh, sama nggak teman-teman sama Lalabu yang itu guys, yang kayak model boneka Lalabu monster, cuman kan emang giginya itu kan gerahamnya panjang-panjang gitu ya guys, tajam-tajam ya. Nah kalau di sini Sakura enggak guys, coba ya. Kalau gitu Mio mau bawa nih guys Lalabunya. Nah kita bisa gendong Lalabu dari belakang, asik. Wah Mio, kamu keren banget punya Lalabu. Iya kak, kak mau. Iya kakak mau buat kak Sakura nih. Ya udah nih kak, buat kakak aja Lalabunya. Lah, mau dilepas? Iya katanya kakak mau kasih kak Sakura nih. Coba aja kakak bawa. Ya udah deh, aku bawa aja. Makasih ya Mio. Ya sama-sama. Yes, Sakura nih udah dapet guys Lalabunya. Ayo ayo kalau gitu guys, kita ke rumahnya Sakura nih. Kita kasih tahu nih kalau Sakura nih sudah ketemu sama boneka Lalabu. Pasti dia senang. Ayo kita pulang. Loh loh loh, mobilnya kayak salah bawa gak sih guys? Tapi mana boneka Lalabunya? Oh ada di dalam mobil. Yaudah kalau gitu guys, gak apa-apa lah, Sakura itu keren mobil ya guys ya, sama Pak Sukiyo tadi teman-teman. Ayo kalau gitu langsung aja kita ke rumahnya Sakura nih. Kita kasih tahu nih kalau ternyata di Sakura sudah ada boneka Lalabu monster. Nah udah sampai guys, ayo 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 cepet sini sini sini. Itu dia guys, ih Lalabunya bisa jalan lucu teman-teman. Apakah dia pakai baterai ya guys ya, kok bisa jalan? Coba kita kasih tahu Sakura nih. Sakura nih, mana guys Sakura nih-nya? Ya kok nggak ada guys, gimana ini? Lepaskan aku Sakura nih, ini aku loh Sakura nih. Ah kamu Sakura nih? Iya aku cosplay jadi boneka Lalabu, lucu nggak? Ya ampun serius serius beneran, masa sih? Coba 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 kita ganti dulu. Lah iya bener, palanya gede banget guys. Ini sih Lalabu versi apa nih, lihat guys. Lihat teman-teman, ternyata bener ini Sakura nih. Coba-coba guys, aku keluar rumah dulu ya guys ya, biar kalian lihat di posisi kepalanya Sakura nih yang besar kayak gini guys. Sepertinya Sakura nih mau jadi boneka Lalabu, tapi besar banget ya guys ya. Ini sih bukan boneka Lalabu guys, tapi boneka itu loh guys, yang ada di jalan-jalan gitu guys, yang lucu-lucu itu, bert-bert itu, yang gel-gel gitu. Ah ya udahlah kalau gitu guys, yang penting kita berhasil buat boneka Lalabu versi Sakura ya temen-temen ya. Dan kalau kalian pengen samaan guys kayak Sakura nih supaya bisa berubah jadi boneka Lalabu, bisa banget nih, tinggal ikutin aja tutorial seperti ini. So guys, itu dia tadi tutorial.
tutorialnya gimana caranya Sakurani bisa berubah menjadi boneka monster Lalabu, guys. Jadi sebenarnya monsternya kepalanya dong kayaknya ya, teman-teman ya, karena ini aku ganti baju, guys. Tapi buat kalian yang pengen datang ke Taman di Sakura yang sudah direnov, kalian bisa banget datangin dengan pakai ID ya, guys ya. 8316346964660111, guys. Itu dia ID props-nya. Sekali lagi gitu, teman-teman, sampai di sini dulu aja video kali ini. Jangan lupa di like seperti biasa, subscribe channel aku, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa, guys. Bye bye.